Oke guys, kita mau buat umpan dasaran ya guys ya. Ini kita udah siapkan racikannya nih. Ada susu Indomil, pop es rasa durian, masako, tepung, dan ini CPO. Minyak CPO, minyak sawit mentah. Oke, kita lanjut peracikannya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, kita pertama-pertama buat kita masukkan tepungnya dulu. Oke, segini aja, tidak usah banyak-banyak. Nanti tak sesuai racikannya. Oke, kita masukkan air ya guys ya. Nah, ini agak banyakan dikit nggak apa-apa nih. Nanti kan kita akan kukus selama 30 menit. Kita buat agak encer aja biar nanti jadinya lembut. Lembut dan yummy. Oke. Kita masukkan pop es rasa durian. Ini tidak usah banyak-banyak karena ini menyengat sekali baunya. Kita masukkan susu. Nah, ini untuk agar pengembangnya nanti ini. Tidak usah banyak-banyak ya guys ya. Pengembang dan pemanis. Karena ikan belanaknya di sini gaul-gaul, jadi sukanya umpannya yang manis-manis dan rasin asin. Nah, ini masakonya udah masuk angin ini guys. Gak apa-apa, yang penting masako. Ini masakonya kayaknya cukup satu kalau racikannya segini nih. Oke, baru kita masukkan CPO. Ini jangan banyak-banyak nanti dia tidak lengket. Nah, ini kalau mau nyari ikan belanak babon-babon pakai ini ya guys ya. Oke, kita aduk dulu sampai merata. Oke, kayaknya kurang nih CPO-nya. Biar agak kuning dia. Tapi jangan overdosis. Nanti racikannya pecah ya, guys ya. Oke, cukup kita kukus ya. Selama 30 menit. Oke, kita kukus ya guys ya, selama 30 menit. 30 menit kita angkat ya. Kita dinginkan. Oke, ini dia jadinya. Siap kita terjunkan mencari belanak babon. Oke. Nah, ini masih panas. Oke, mantap.